yang akan dirangkaikan dengan upacara sangkur pora. Akan mempersembahkan acara kebanggaan kami, yaitu acara tradisi Kok Sampur Pora. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan disiapkan. Jiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi segala rintangan yang akan menghalangi mereka.
Sangkur membentuk payung, melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindunginya. Dan dalam menghadapi segala rintangan hidup, kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon ampunannya. Dimohon kepada yang terhormat Komandan Batalion Armut 16 Sulawana Sakti beserta ibu atau yang mewakili untuk memasangkan cincin dan menyerahkan seperangkat pakaian bersih Kartika Chandra Kirana kepada kedua mempelai. Pemasangan cincin adalah merupakan ikatan batin yang kuat bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Penyerahan seperangkat pakaian bersih Kartika Chandra Kirana melambangkan bahwa mempelai wanita resmi menjadi anggota Persik Kartika Chandra Kirana. Serda Alamsyah dan kakakku Indri hidupku. Namun hari ini hanyalah suatu awal. Awal dari suatu perjuangan panjang. Perjuangan seorang prajurit dan suami. Serta perjuangan istri prajurit dan istri sejati. Hari esok tidak akan terlewati hanya dengan tawa dan canda.